0,65% protein, 0,1% lemak dan karbohidrat sebanyak 2,2%. Juga mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin C. Bahkan, biji mentimun sendiri mengandung racun alkaloid jenis hipoksanti, yang berfungsi untuk mengobati anak-anak yang menderita cacingan. Selain itu, biji mentimun juga diyakini mampu meredakan radang tenggorokan. Caranya, cukup dengan mencampurkan biji mentimun dengan sedikit garam dan dikumur selama beberapa kali sehari. Selain beberapa manfaat mentimun seperti di atas, berikut ini adalah beberapa manfaat mentimun lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh, di antaranya, 1. Mengatasi bengkak di sekitar mata. Manfaat mentimun yang paling umum diketahui masyarakat adalah kemampuannya mengatasi mata bengkak. Mata bengkak karena tidur terlalu larut atau mata lelah akibat bekerja di depan komputer terlalu lama. Caranya, iris tipis mentimun dan taruhlah di kedua mata, lakukan sambil berbaring selama 15 menit. 2. Menjaga kesehatan ginjal. Buah mentimun mengandung silikon, florin, dan kalium, dan memiliki kadar kalori yang rendah, sehingga manfaat timun mampu membantu merangsang ginjal untuk membuang sisa metabolisme dan deposit lemak di dalam tubuh. Cara mendapatkan manfaat mentimun ini mudah, yakni dengan mengonsumsi air perasan buah mentimun segar. Lakukan cara ini setiap hari, sampai lambung terbiasa menerima cairan mentimun. Iklan 3. Membantu tubuh tetap terhidrasi. Manfaat air mentimun lainnya adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Mentimun mengandung 95,2% air, yang berarti bahwa 5 ons porsi mengandung 4,8 ons atau 150 ml air. Itu artinya sudah sekitar 26% asupan air harian Anda terpenuhi oleh timun. Jika Anda bosan dengan air putih, Anda juga bisa memasukkan potongan mentimun ke dalam botol minum Anda seperti membuat infused water. Dengan begitu, rasa tambahan dari mentimun membuat Anda untuk meminum air putih lebih banyak. 4. Melindungi tulang. Mentimun merupakan sumber vitamin K yang baik. Satu cangkir mentimun mengandung 22% dari asupan harian yang disarankan untuk vitamin K. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan tulang, karena asupan vitamin K yang rendah telah dikaitkan dengan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Vitamin K juga penting untuk meningkatkan penyerapan kalsium di tulang. 5. Mencegah sembelit. Mentimun mengandung banyak air dan kulit mentimun mengandung serat yang tidak larut. Baik air dan serat dalam mentimun dapat membantu makanan dicerna lebih cepat dan lebih mudah, yang pada akhirnya membantu mencegah terjadinya sembelit. 6. Menghambat pertumbuhan sel kanker. Memiliki kandungan lignan dan cucur bitacun, manfaat timun rebus atau timun mentah yang berguna bagi kesehatan adalah kemampuannya melindungi tubuh dari kanker. Mentimun, timun, atau ketimun, Cucumis sativus L, suku labu-labuan atau cucur bitaceae, merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buahnya biasanya dipanen ketika belum masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar, tergantung jenisnya. Mentimun dapat ditemukan di berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air cukup banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan. Potongan buah mentimun juga digunakan untuk membantu melembabkan wajah serta banyak dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Habitus mentimun berupa herba lemah melata atau setengah merambat dan merupakan tanaman semusim, setelah berbunga dan berbuah tanaman mati. Perbunggaannya berumah satu, monoecus, dengan tipe bunga jantan dan bunga hermafrodit, berkelamin ganda. Bunga pertama yang dihasilkan, biasanya pada usia 4-5 minggu, adalah bunga jantan. Bunga-bunga selanjutnya adalah bunga hermafrodit apabila pertumbuhannya baik. Satu tumbuhan dapat menghasilkan 20 buah, namun dalam budidaya biasanya jumlah buah dibatasi untuk menghasilkan ukuran buah yang baik. Buah berwarna hijau ketika muda dengan larik-larik putih kekuningan. Semakin buah masak, warna luar buah berubah menjadi hijau pucat sampai putih. Bentuk buah memanjang seperti torpedo. Daging buahnya perkembangan dari bagian mesokarp, berwarna kuning pucat sampai jingga terang. Buah dipanen ketika masih setengah masak dan biji belum masak fisiologi. Buah yang masak biasanya mengering dan biji dipanen, warnanya hitam. Mentimun atau timun adalah buah yang umumnya tersedia sebagai pelengkap di dalam lalapan, acar atau salad. Meski dianggap sebagai pelengkap, buah yang memiliki nama latin Cucumis sativus ini menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Apa saja manfaat mentimun yang berguna bagi kesehatan? Bahkan, sebuah penelitian mengungkapkan, salah satu kandungan mentimun yang mampu menghambat pertumbuhan kanker prostat adalah flavonoid fisetin.
7. Menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Mentimun dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah karena kalium dapat mengatur jumlah garam pada ginjal. Bagi Anda penderita hipertensi, biasanya dalam tubuh terdapat kadar sodium yang terlalu tinggi. Tingginya kadar sodium membuat kadar air di tubuh menjadi tidak seimbang yang memicu meningkatnya tekanan darah. Guna menetralkan hal ini, tubuh membutuhkan kalium yang cukup. Namun banyak orang tidak mendapatkan asupan kalium yang cukup setiap harinya. Oleh karenanya, untuk membantu menyeimbangkan kadar sodium pada ginjal, Anda harus rutin mengonsumsi air mentimun. Dengan mengonsumsinya, Anda akan menjaga kestabilan tekanan darah. Air timun juga mampu menjaga darah menggumpal dengan wajar. 8. Membantu menurunkan berat badan. Jus atau air mentimun membantu mengurangi kalori di tubuh Anda. Saat Anda merasa lapar dan ingin menyantap makanan, hal itu tidak melulu berkaitan dengan asupan makanan yang kurang, namun kondisi ini juga menandakan bahwa tubuh Anda kekurangan cairan. Minuman air mentimun akan membantu Anda merasa lebih kenyang dengan kadar kalori yang sangat rendah. Jika Anda tidak merasa lapar lagi setelah minum air mentimun, sesungguhnya Anda hanya merasa haus. 9. Baik bagi ibu hamil. Kandungan vitamin C, B1, B3, B2, zat besi, seng dan asam folat dalam mentimun dapat membantu perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Selain itu, kandungan kolagen yang ada pada mentimun juga akan membantu mengurangi selulit pada perut sebagai salah satu dampak dari kehamilan. 10. Merawat kulit. Jika Anda memiliki kulit berjerawat, sepertinya Anda bisa menggunakan masker mentimun. Manfaat mentimun bisa berguna bagi kulit karena mengandung vitamin B5 yang sering digunakan untuk menghilangkan jerawat. 11. Membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Mentimun memiliki sifat diuretik atau bisa memicu produksi air seni. Dengan begitu, hal ini akan semakin sering mendorong bakteri, racun-racun dan zat hasil metabolisme untuk keluar dari tubuh melalui urin. Cara ini dikenal juga sebagai detoksifikasi. Tubuh pun akan jadi lebih segar karena bersih dari berbagai zat berbahaya dan racun. Selain itu, mentimun juga mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas sendiri dapat mengundang sejumlah penyakit seperti Alzheimer, jantung, menurunnya daya penglihatan, serta diabetes. Nah, itulah manfaat mentimun untuk kesehatan tubuh. Masihkah Anda menjadikan mentimun hanya sebagai lalapan?
Sobat Buah Surga, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dengan segudang manfaat buah surga lainnya. Jangan lupa share atau bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda. Sampai jumpa di buah surga selanjutnya.